6 skill ini akan buatkan anda jadi kaya. Tak percaya? Tak percaya sudah. Anda pernah dengar tak kisah orang yang tiba-tiba dapat durian runtuh? Entah dari mana tak kiralah. Tapi kan dapat sejumlah wang yang besar dan dengan duit tu dia mulakan perniagaan. Cuma perniagaan dia gagal. Dia jatuh bankrupt. Pernah dengar tak kisah macam ni? Sebenarnya duit banyak, modal banyak tak menentukan kejayaan sesuatu perniagaan. Bagaimana saya boleh berjaya dalam perniagaan? Bukan sebab duit banyak. Awal-awal dulu saya duit tak ada pun. Tapi saya ada 6 skill ini yang ramai orang tak ada. Dan ramai antara mereka yang menjadi millionaire dan billionaire juga mempunyai 6 skill ini. Berita baiknya adalah ke-6 skill ini boleh dipelajari. Anda nak tahu tak? Jom, let's go! Skill nombor 1 adalah kebolehan menjual. Pandai menjual. Tapi menjual bukanlah maksudnya macam salesman yang annoying tu. Menjual maksudnya kan pandai berkomunikasi mengenai manfaat produk ataupun perkhidmatan sehingga prospek rasa tertarik untuk membeli. Ramai yang malu nak menjual. Sebenarnya saya pun dulu malu juga. Nak sebut harga barang pun malu. Tapi ini adalah skill yang boleh dipelajari dan ianya sangat penting untuk seorang usahawan. Skill nombor 2 adalah public speaking. Boleh mengucap di hadapan awam, depan orang ramai atau berkumpulan. Ramai takut lakukan ini. Zaman ni public speaking bukan sahaja di hadapan orang ramai tetapi melalui video juga. Macam ni, sama juga ramai takut nak bercakap di video, betul tak? Tak macam saya, muka tak malu. Tapi hakikatnya untuk menjadi seorang pemimpin yang terbaik perlu ada skill ini. Ia jugalah peluang marketing. Skill nombor 3 adalah skill copywriting. Maksudnya skill menulis. Lebih kurang nombor 1 dan skill nombor 2 yang saya sebutkan tadi, cuma kali ini melalui penulisan. Zaman ini adalah zaman online, zaman informasi. Untuk berjaya perlulah pandai sampaikan informasi secara online untuk perniagaan. Ertinya menulis untuk laman web, untuk media sosial, hasilkan skrip untuk video dan sebagainya. Skill nombor 4 pula adalah skill komunikasi. Seorang leader yang efektif perlu mempunyai kebolehan berkomunikasi dengan baik kerana dia perlu sampaikan visinya dengan baik, memberi arahan dengan baik, beri motivasi, beri inspirasi. Great leaders are great communicators. Bertepatan dengan quote, if you want to go fast, go alone, buat seorang. If you want to go far, go together. Nak go together perlulah hebat berkomunikasi. Skill nombor 5 adalah skill urus masa. Semua orang ada 24 jam sehari. Adakah kita beri prioriti masa kita untuk mencapai matlamat kita ataupun kita banyak buang masa dan melengah-lengahkan masa? Adakah kita berikan masa kita kepada keluarga yang semestinya penting ataupun kita tak dapat imbangkan keluarga, kerja serta agama? Itu adalah pengurusan masa yang lemah. Hargai masa kerana masa yang lepas kita tak akan dapat kembali. Bak kata, masa itu emas. Skill nombor 6 dan mungkin juga yang paling penting adalah skill mengurus minda. Dalam perjalanan mencapai kejayaan, pastinya ada pelbagai cabaran, pastinya ada pelbagai dugaan, ada pelbagai kegagalan dan kesusahan pula tu. Dalam melalui semua ini, minda kita kena kuat, kena kental. Tak bolehlah cepat sangat koyak bila berhadapan dengan orang-orang yang negatif selagi anda melakukan perkara yang halal. Tak bolehlah cepat rasa lemah dan putus asa. Semua ini dapat dikawal jika kita mempunyai skill mengurus minda. Dan saya akui, ianya bukanlah mudah. Nak berjaya siapa kata senang, tapi insyaAllah dengan 6 skill ini, ia akan mempermudahkan lagi perjalanan kita untuk capai matlamat nak jadi kaya. So, daripada 6 skill ini, yang mana satu anda tak miliki? At least anda kini tahu apa yang diperlukan untuk mencapai kejayaan anda. Dan bila kita tahu, bolehlah kita perbaikinya. Tapi jangan lupa dalam mengejar matlamat nak jadi kaya tu, kekayaan yang lebih penting adalah kekayaan jiwa. Seperti mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekiranya anda menjalankan perniagaan dan anda nak upgradekan perniagaan anda, ada satu lagi skill yang anda perlukan iaitu skill untuk upgradekan perniagaan anda. Kalau anda nak tahu apakah skill tersebut, check it out
www.upgradekanperniagaan.com di mana saya akan kongsikan cara untuk tingkatkan keuntungan perniagaan anda. Dan skill ini sangat penting untuk usahawan yang nak pergi lebih jauh lagi. So check it out, webinar percuma Upgradekan Perniagaan di www.upgradekanperniagaan.com. Juga jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk lebih banyak lagi tip perniagaan dan buat duit dari saya. Peace.